ambil gasnya yuk. Menuju. Mau. Nah, itu deh kalau kayak gitu yang gas lagi. Ada mobil gitu. Ya dia yang terobos tuh. Yang mana? Itu yang di tengah jalan tapi itu. Oh, ini terlalu lebih. Berarti saya ngambil belokan pas udah lewat kepala dia. Iya, dan kalau sebelum lewat kita mutar, kita nyerempet dia. Jalan. Iya. Enggak mau jalan saya dorong. Oke, dan kayaknya buat pas. Oke. Jalan ini mobilnya. Yuk. Biar jalan. Pastikan lurusin turbannya itu dengan bak gas jauh kiri dikit. Dekat ke kanan. Kiri lagi. Dekatnya enggak harus putus. Nah, terus deh. Oke, lurus ya, jalan terus. Matiin? Ya. Acokannya pulpen. Jalan kanan sekarang, jalan kanan. Jalan kanan, jalan kanan. Jalan pelan-pelan, jalan. Kalau red remnya, jangan berhenti. Yuk, nongol ke lagu kanan setir. Kanan terus, dengan lock. Lagi. Yes. Kondisikan terus. Gasnya ya, senyumnya tipis juga, jangan tegang. Lurus, oke. Wajah saya masih tegang nggak ya? Nggak, sudah bagus, sudah biasa. Biasa. Tangannya keringetan, hilang-hilang loh. Belokan tuh nggak selamat tiang mas. Iya, kenapa? Apa? Patokannya apa kalau nggak ada tiang? Apa yang berbahaya di kiri? Nanti nggak? Tidak terbiasa, walaupun kosong ya. Mas ya? Kenapa? Mas remnya jalan pelan-pelan. Jalan lurus ini sekarang. Iya, kiri lagi. Kiri lagi. Tipis gasnya. Kecil ya. Oke, kita dikit-dikit. Kiri lagi. Kembali, lurus. Kembali lagi, kita belok kiri. Yuk, lurus, ah, lurus. Miringan kiri, tahan. Tahan dulu, lewat spionnya. Full. Tuh, kembali. Ayo teorinya itu pelanin ambil dan nongol kemiringan kanan supaya miring kanan lagi. Oh, sini kita pantau di kanan jangan kiri jalan terus sampai kosong. Benar-benar kosong lewatin di sana ayam dulu nah udah ada jalur nggak sampai pas mau belok kembali stir oke guys itu kirain pom bensin atau pom besi. Kirain ada pom bensin di situ. Di mana? Ini ternyata toko besi dia. Ya, toko besi. Ini setir saya belum naik. Sudah. Wajah saya masih tegang nggak ya? Nggak, sudah bagus, sudah biasa. Biasa. Tangannya keringetan. Hilang-hilang loh. Pelatihnya di dalam, kalau sendiri belum tentu kan.
kasih support, bagus tuh. Jadi teman saya ngajarin kamu pengen bisa mobil, kamu harus sendiri tanpa ada orang yang bisa. Juga tanpa? Tanpa ada orang yang bisa gitu, kamu pergi sama orang yang nggak pernah bisa naik mobil. Oh gitu. Kan mau naik motor bertiga sama aku berempat kayak apa ya? Kayak orang hobi beranak. Tapi sejauh ini aku punya anak disangkanya adik. Wow. Jadi masih pede. Apa sih ramuannya? Ramuan Madura? Bahagia ya, berarti ya. Walaupun dicuekin bahagia. Bahagia terus. Oke, cuy. Mantap. Harus. Karena kebahagiaan ya kita yang buat hidup katanya ya. Kita yang bikin ya. Itu dia bukan katanya, fakta. Fakta ya. Jalannya kok bisa sempit ya? Sempit. Truk aja bisa lewat tuh. Halo guys, kita sekarang berada di mana kadang ini? Ada saya, lewat. Guys, kita menuju ke Raja Singaraja. Bentar, lemas kiri. Oke, ini ada truk di depan. Yang belajar nggak berani nyalip ini, nggak berani mendahului. Ya, ya kita sabar aja di belakang truk. Truk nyampe nanti kita juga nyampe gitu prinsipnya ya. Oke. Jaga jarak kalau gitu kanan dikit. Enggak apa-apa, biarin aja dia juga mengkondisikan dirinya ke kita, kita mengkondisikan diri ke truk itu. Jaga jarak. Gas lagi. Gas lagi, kanan sedikit lagi. Mantau di depan ada sepeda, ada motor. Gas lagi. Ayo kenarin lagi, lemas ke kiri, kiri lagi sampai pas lagi, tahan ke Bali, lurus tipis rem, berusaha terus, saya harus bisa. Remnya mana? Kanan dikit, kanan lagi sedikit. Remnya mana? Rem, kenarin kiri lagi, setir terus kiri sampai pas, tahan ke Bali lurus, pelanin mobilnya, tipis remnya, rating kanan, pelanin mobilnya. Remnya mana? Rem bawah kanan sedikit dikit, terus kenurin rem, kanan lagi sampai mau belok, kenurin rem, tahan kiri, setir kiri lagi setir kiri, lurus mobilnya, setir lurus. Oke. Kalau nggak ada saya yang dagang. Biru. Kiri terus. Yuk, pas.
mencoba bawa mobil di malam hari. Barisan mobil ya, kanan lagi ya. Dan aja mobil yang itu yang di depan, gas lagi dan jaraknya tetap dijaga. Jalurnya dia itu, kalau bisa mengikuti lari mobil depan, lurus sama dia. Ini sih tapi dia punya yang melintas, tapi dia sesat gitu. Karena dia ada. Masanya ini aku di kiri terus kan? Kanan dikit, ya udah. Kanan lagi dikit, terlalu kiri itu motor kena ya. Kita mobil, jangan sampai ikutin motor, itu maksudnya. Kita motor. Tarik nafas, buang. Jangan ditahan ya, meledak nanti di perut. Ini kita lihat saja kan? Iya. Lihatin aku, itu dari awal masih di jalur kan? Masih. Kalau nggak di jalur, saya ambil setirnya. Lanjut.